Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kul. Mami, pulang. Apakah hanya mencari hantu? Allah tak bagi nampak. Kazim, Kazim. Ada je lucu dia. Ya Allah. Kita menari bukan sebarang tarian. Asalnya dari... Kalau takkan nak gelak-gelak ketawa tu, mana raja lawak tu? Dia lagi kelakar. Wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhami. Astagfirullahalazim. Kazim. Aku tunjukkan siapa yang khianat kamu selama ini. We need to help him. Kamu lai zi ni, shi lai jiu ni de, Ustaz. Inilah nong le kapa de, nong kong Ustaz. Macam saya cakap tadi lah, saya shoot cerita ni. Lepas tu, edit, nak main dekat TV. Tapi... disebabkan ramai yang kata suruh main kat wayang, jadi saya aku je lah, siapalah saya, saya ikut. Tapi ada tambahan bajet lah, tadi bajet saya tak cerita habis kan. RM600,000 tadi banyak. RM600,000 tu untuk buat TV. Okay. Pergi ke filem, kita nak upgrade dia jadi filem, tambah lagi RM600,000. Dah sejuta berapa, sejuta dua ribu. 1.2. Tapi untuk 1.2 juta, untuk filem, dia skala yang kecil lah. Dia nanti... filem 1.2 juta, kecil lah. Bajet tu. Kecil 1.2 juta mahalnya tu. Tak, untuk filem. Ya. Yeah. Filem, dia kena 2 juta ke atas baru sedap buat. Body tau, body. Dia tak masuk promotion, dia tak masuk post-production. Sebab bila kita pergi filem, kita kena dubbing balik dialog-dialog. Pelakon-pelakon semua saya kena panggil balik masuk studio, dubbing balik dialog. Dia kena berlakon balik dalam studio. Kenapa? Audio untuk wayang lain, TV lain. TV tak kisah, boleh guna direct sound je. Jadi bila nak masuk wayang, kita kena clean up audio semua, kasih semua senyap. Okey, pelakon ni masuk, berlakon balik. Jadi audio tu jadi kita dapat sedap lah bunyi kat wayang. Kalau tidak, kat wayang boleh dengar bunyi motor lalu kat belakang. Bunyi ayam berkokok. Masa kita shoot tu bunyi ayam berkokok. Kalau kat TV orang tak dengar sangat. Tapi kat wayang, Dolby 5.1. Bunyi tiba-tiba. Dah lah tengah seram. Tiba-tiba bunyi kambing kat belakang. Ni mana datang bunyi kambing ni? Sebab tu kena dubbing. Bila dubbing, kos tambah. Pelakon-pelakon semua kita nak panggil balik, tambah. Studio. Nak kena bayar arranger lagi semua itu yang daripada 600 tambah lagi 600. Tu termasuk promotion semualah, distribute promotion semua 200,000-300,000 lagi. So total dia 1.2 juta juga habis. Ya, banyak. Jadi besarlah harapan saya. Insya-Allah best ceritanya. Kita itulah minta datang supportlah. Boleh. Ustaz Kazim punya cerita ni. 13 Jun ni kan. 13 Jun. Boleh tak ada hal. Abang antara mengarah dengan nyanyi ni, mana betul-betul yang passion abang? Yang betul-betul abang minat? Saya menyanyi ni hobi. Hobi? Dia hobi. Asal dia hobi. Okay. Tapi tak sangka pula dengan hobi menyanyi ni boleh jadi sumber pendapatan pula. Orang panggil kita menyanyi, semua orang bayar kita kan. Dulu kita nak menyanyi, kita bayar. Ya, betul-betul. Dulu kat Johor, kalau karaoke kedai makan tu, bayar RM2, nyanyi satu lagu. Tapi... nah, kita rezeki kau kat sini, orang panggil kita nyanyi pula kan. Hobi, okay, menyanyi memang saya akan teruskan lah, saya buat, saya suka. Filem saya suka buat selepas saya hidup mati duduk semula tu. Itu sebelum ni kita, saya ada cerita sikit lah. Pengalaman saya kena muntah darah tu, saya mati 15 minit, lepas tu saya hidup balik. Lepas itu yang baru macam orang baru lah gitu, macam Maui World AF dulu dah tak ada lah. Lainlah. Macam dah tak ada lah, benda tu dah keluar tau, Maui AF3 tu. Tu yang boleh masuk balik tu. Siapa Maui AF ni aku tak kenal. Wah gitu. Dia bukan sebab bukan tak kenal sebab tu, sebab ingatan kita hilang. Habis, dia ambil semua. Jadi datang semangat baru tiba-tiba. Aku suka buat filem lah tiba-tiba. Aku cakap mana datang aku suka buat filem ni. Suka buangan nak buat cerita macam ni ke, lepas tu suka buat skrip. Ada jenis-jenis tu. Kat mana-mana pun. Duduk dalam kereta ke, tengah berjalan ke kan. Benda tu sampai tu buat. Tapi
mesti nak ada garis panduan saya. Sebab masa tu saya berjanji, saya cerita roh keluar. Masa tu kan saya berjanji dengan Allah, ya Allah, kalau kau bagi aku hidup balik, ya Allah, aku akan sampaikan apa yang kau sampaikan kat aku sekarang ni. Pengalaman yang kau bagi aku lalu, roh aku keluar, kau tarik keluar ni, aku nak bagi tahu dekat orang. Ha kan, bagi orang-orang yang nak dengar lah, kan. Ha. So, masa tu saya janji sini, kali Allah kata, Allah kata Allah hidupkan balik. Masukkan balik roh tu. Ha, masa ni kau kena tunaikan janji kau lah. Ha kan, sebab janji tu jadi rahsia saya sebenarnya dengan Allah lah kan. Tapi saya saja share kat sini, lebih senang faham lah. So kalau nak buat filem kena ada garis panduan dia. Kalau tak boleh lebih, kena jaga, kena patuh syariah. Filem kau saya jaga, macam Ustaz Kazim dengan isteri dia kan. Dalam cerita ni isteri dia Rosna Juwari. Oh, itu memang isteri betul. Dalam cerita lah. Oh, dalam cerita. Dalam cerita. Suami dia tengah sakit pun, macam mana saya nak mengelakkan daripada isteri dia ni pegang suami dia. Dalam movie macam mana kita nak buat? Itu yang dia kata perlukan kreativiti kita untuk tak nampak benda tu janggal. Walaupun tengah sakit, tapi tak ada sentuhan pun antara perempuan dan lelaki yang bukan muhrim. Benda tu yang saya duduk fikir macam mana ya. Ustaz tengah sakit ni ustaz. Takkan nak bangun pun isteri tak papah ke apa benda kan. Tak apalah, kita jangan buat scene papah bangun ke apa. Kita jangan buat scene terpensan depan mata, kena peluk ke apa ke. Kita elakkan benda tu. Kan? Tapi kita buat scene yang terbaring, isteri boleh lap kain dekat muka apa semua tanpa sentuhan tu dengan kulit. Ustaz, benda-benda tu ustaz nak kena jaga. Sebab yalah, benda kena jaga benda tu. kan? Itu yang saya tengah buat lah. Balik yang cerita abang sakit tadi. Korang kena tengok podcast lepas baru korang boleh tahu full. Abang, ini saya yang lepas tu saya tak sempat nak tanya. Abang jangan marah saya tanya abang. Saya rasa soalan ni abang dulu sakit 5 tahun sampai gila lah kan. Saya rasa gila. Abang macam mana gila tu, macam mana bang? Cuba abang terang. Abang dah alami 5 tahun. Ya. Saya masa tu saya rasa saya duduk di satu alam yang lain. Alam lain tu memang alam yang tidak normal untuk saya, dan orang pun nampak saya pun tak normal sebab saya bercakap dengan pokok. Saya dengar pokok bagi salam dengan saya. Saya jawab, "Waalaikumsalam. Ya, kau macam mana hari ni? Apa khabar kau, pokok?" Saya tanya dia macam itu. Pada masa itu dan dia menjawab pada saya. Oh. Dia jawab kat saya. Lepas tu dia cakap kita orang ni semua ni yang ada ni cuma ikut je apa Allah perintahkan kat kami. Ya. Kita sama-sama makhluk ah. Dia kan benda tu kan tak normal bro. Yalah, tapi tak normal lah orang. Oh, tengok normal. Bro, lah. Gila gila bro. Aku pula kalau aku dah duduk depan rumah ni, duduk menyangkung bercakap dengan rumput. Rumput kau okey ni eh? Rumput kau okey apa semua? Orang nak lalu pijak rumput saya tak bagi. Jangan. Rumput ni hidup, jangan pijak. Macam mana bro? Kan tak normal, tapi saya rasa waktu itu benda tu real. Yalah. Depan mata saya real. Dia cakap, tak boleh ni, aku tak boleh pijak ni. Kucing datang kan. Sayang kucing lah. Sayang dia lain. Dia jadi macam, kucing kau hari ni kau okey tak? Aku okey. Dia cakap, hari ni aku okey. Cuma aku tunggu-tunggu jugalah kalau ada makanan kat sini. Aku cepat-cepat kucing makanan bagi kat dia. Dia jadi macam itu. Kan? Tapi, yelah bila saya cerita macam ni, orang lain. Orang bersebab benda ni di luar. Tapi kita nak tahu benda tu. Macam saya tak tahu gila tu macam mana. Abang orang paling layak boleh sembang benda tu sebab abang pernah lalu kan. Nak tanya tu. Kalau macam setakat kita ni, setakat tengok luar-luar, kita tak tahu betul-betul orang tu rasa apa. Orang gila tu rasa apa kan? Apa yang dia rasa. Itulah dia. Apa yang nampak. Jadi itu antaranya yang saya lalu lah. Dia banyak sebenarnya fasa-fasa yang saya lalu waktu tu. Alam dia tu macam-macam. Pokok, binatang, batu, matahari, bintang. Macam-macam lalu benda tu kan. Tapi nak tak nak, saya dah duduk dalam tu, saya kena redha lah, ikut je lah apa yang Allah dah tentukan untuk kau ni. Kau jalan tengok. Kau tengok roh kau berinteraksi dengan roh-roh yang hidup, yang aku hidupkan semua ni. Kau boleh nampak maha hidup aku tu macam mana kan. Macam, macam gini Sebab tu lah, aku tutup hijab-hijab aku.
Kalau aku buka, semua orang tak boleh hidup. Betul. Orang tak boleh hidup dengan tenang. Jadi manusia, dia sampai satu tahap yang Allah cipta, akal kau ni boleh berfikir tahap tu je. Jadi kalau kau nak berfikir tentang aku, sebenarnya kau kena melangkaui batas fikiran kau. Kau dengan akal kau yang aku cipta ni, kau tak sampai pada aku. Tak cukup. Tak cukup? Hmm. Dia kata kalau kau nak cari aku, kau nak jumpa aku, kau memang kena fana, kau kena gila, kau kena tak ada. Baru kau faham. Baru kau faham macam mana aku tu, kebesaran aku tu. Saya rasa abang okey pun sebab waktu tu abang layan ni. Kalau kita tension apa, putus terus, shot dah. Tak terus, tak elok-elok dah. You bro. Tapi alhamdulillah lah bro. Sebab layan okey lah. Layan-layan juga bro. Tapi sakit, kita tahu lah orang-orang keliling kita tengok kita macam, kau ni kita dah nak bini. Kau ni cakap apa ni? Kau ni apa ni? Kau ni kan? Saya pernah sekali tu, waktu tengah gila tu, family saya minta saya jadi imam solat. Ish, benda ni bro, saya cakap bro, nak berdiri je bro kat situ. Bukan nak berdiri, nak angkat takbir ni bro. Weh, ada orang tahan bro tangan saya bro. Kat bawah bro ni, kat bawah ni. Tak bagi angkat bro. Cakap, kau nak semayang ni? Kan? Dia tak bagi bro. Lepas tu lalu lalang, lintas depan kita, lompat kat sejadah. Kau nak semayang ni? Dia kalau time-time macam tu eh, time-time kita nak buat benda baik, dia datang kacau tu, lain macam tu. Tapi kalau kita buat tengah buat tak ada niat nak buat baik, tak ada benda sangat. Cuma ada gangguan-gangguan lain lah. Tapi bila kau nak buat baik, dia punya tentera dia lagi besar. Kacau. Boleh ke aku cerita ni lah? Boleh. Boleh lah kan? Boleh. Okay lah sebab kita bukan ajar-ajar rasa sad ke apa. Kita sembang kongsi je. Kita share. Dia macam tu. Yang masa tu pula ada sekali tu, masa benda yang sama lah, saya nak semayang tu kan. Allah Akbar. Saya nampak saya punya saudara tengah sampai. Dia memang nak join jemaah. Dia dah lalu dah sebelum komat, dia dah masuk. Lepas tu, semua dah masuk ke belakang. Okay, nak start komat je. Orang yang sama, lalu lagi. Ini dah 2 kali ni aku cakap ni. Saya malas nak tengok belakang lah masa tu. Sebab belakang ramai orang. Tapi saya dihalang untuk tengok ke belakang. Saya tengok parah ni je. Cukup lah. Aku semayang. Aku ke depan ni. Jangan tengok belakang. Aku takut kalau tengok belakang, aku nampak bukan kat belakang tu. Mahamak. Dia macam ditahan. Kan? Kali dah habis komat, saya angkat Allahu Akbar. Orang yang sama tadi, lalu lagi. Kau siapa ni? Dah kat 3 kali. Masa tu nak baca Al-Fatihah, menggigi-gigi, alhamdulillah, gigi-gigi, nangis-nangis, baca Al-Fatihah, lama gila. Jadi, kita baca tu jadi lama. Ar-Rahman. Kita faham, ramai rahib tu kita faham betul-betul. Itu lama kot. Itu lama kot. Tak tahulah, bro. Saya duduk baca kalau tengok belakang pun, bila saya nangis, belakang dah ngikut semua nangis. Semua yang maghrib masa tu lama. Dekat-dekat setengah jam ada masa tu. Walaupun sebenarnya, masa tu nak baca, saya baca surah Al-A'la untuk rakaat pertama. Surah Al-A'la tu memang dah panjang. Tapi disebabkan dengan baca teresak-esak menangis-nangis tu, dia jadi lagi lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbikal A'la. Lepas tu nak lepaskan lagi. Allazi dia macam saya tak tahu benda tu payah ke ataupun benda tu nak bagi saya sedap ke semayang tu. Saya masih khusyuk. Nak mungkin nak bagi khusyuk apa ke. Tapi nak sebut macam susah tapi menangis-nangis. Entahlah. itu antara pengalaman yang saya boleh kongsikan benda tu lah. Tu lah tanya sikit. Tu kita tak sempat sembang benda tu. So macam banyak lagi bro. Banyak lagi. Banyak sangat. Fasa tu banyak sangat. Fasa tu. Sebab saya nak kembali pulih tu. Yang betul-betul. Daripada awal saya kena tu. Mula saya kena . Ini saya nak cerita. Mula saya kena. Weh, tunjuk sini. MU baru ni menang. Baru ni MU menang bro. Kita tunjuk sini pula. Bukan sini. Saya nak tunjuk sini. Kat ulu hati saya ni. Dia macam ada satu benda, dia masuk dekat ulu hati ni. Ulu hati ni, dia macam, saya punya ulu hati ni, saya rasa macam berlubang. Macam kena tebuk, tup, dia lubang. Bila berlubang,
Macam lepas tu ada macam angin ni, dia masuk sejuk, dia masuk, dia berdesup dekat lubang ni. Dia punya feel macam mana tau, rasa dia bunyi dia macam mana tau. Macam kau pam tayar tu. Tapi ni sekali jalan tak berhenti. Oh, masuk. Waktu dia masuk tu saya tak boleh kontrol sekali. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Sampai dia penuh satu badan. Boom. Rasa terkapung. Ah, tu start tu. Bila kau rasa terkapung tu, itu start dia tiba semua berinteraksi dengan kau. Pokok, binatang, bulan, bintang. Waktu saya kena malam. Dalam pagi lah, dalam 3 pagi. Kan? Saya bila dah, bila saya dah macam terduduk terkapung, saya rasa macam, eh, asal orang-orang ni aku nampak semua muka lain-lain ni. Orang-orang saya nampak muka. Eh, asal aku nampak muka kau lain ni. Muka-muka luar kau macam ni, muka dalam kau macam ni. Eh, aku tak boleh tengok ni semua ni. Masa tu saya sujud dekat kaki lima tau. Dekat kaki lima kedai tu, saya sujud, saya tak kira dah tanah-tanah ke pasir, saya sujud. Cakap, ya Allah, apa ni Allah, tolong aku, ya Allah, aku tak nak macam ni, ya Allah. Menangis. Saya tak boleh angkat kepala pun. Tak boleh bangun. Duduk melekat macam itu je. Lama. Saya nak angkat tak boleh. Eh, masih lagi. Kena lagi. Sujud lagi. Saya menangis. Cakap, apa benda ni? Saya ingat, saya rasa lah lebih kurang lah, 15 minit lah saya sujud macam itu. Sampailah saya dah rasa dah ringan sikit. Saya angkat kepala je. Bila saya angkat kepala, main motor saya berjurai, jatuh. Wah, menangis. Panjang jalan, menangis. Balik tu dalam kereta dengan isteri saya, menangis. Ini saya tanya, kenapa ni? Tak tahu ni, kenapa ni? Syahdu sangat. Tengok apa pun syahdu. Dia macam, engkau rasa macam ada Allah campak macam rasa kasih sayang tu. Tengok apa pun kata sayang gitu tu. Saya tengok isteri saya, sayangnya ya Allah. Aku tengok kereta ni ya Allah, sayangnya ya Allah. Tengok apa je kau rasa sayang sampai kau menangis. Kan tak betul tu bro. Ya. Yeah. Gila tu. Tak normal lah benda tu kan. So tu, tu permulaan dia. Start daripada situ lah isteri saya, layan saya. Kan saya cakap, saya nampak muka orang ni macam ini, muka orang ni macam ini. Isteri saya kan. Jangan dekat dengan dia. Dia tak takut kan, sebab dia tak takut kan. Dia tak takut, dia steady dia. Kan? Sebab dia kuat, kalau tak kuat dia pun lari saya rasa. Yalah. Tengah duduk-duduk macam ni. Assalam. Ya. Apa? Siapa bagi salam? Itu duduk dik. Borak balik, tengok TV balik. Kan, insyaallah. Ini datang lagi ah. Macam mana tu? Macam mana family saya? Oh, tu macam ni. Bini boleh tension kalau jangan. Tension takut semua. Ish, ya Allah tu. Janganlah bro. Jangan. Senang cerita kan, minta jauhlah benda ni. Janganlah kata terperangkap dekat alam tu, duduk situ. Kau kalau dah terperangkap kat dalam tu, kau tak nak keluar, jawablah. Memang kau duduk, orang nampak kau tak betul lah. Memang macam tu cakap, ya Allah, cukup ya Allah, aku tak nak ya Allah duduk sini ya Allah, cukup. Kau dah tunjuk aku ya Allah, cukup ya Allah, aku nak keluar ya Allah, aku tak nak. Tak, besok dia tunjuk lain pula. Besok, ni kat mana pula ni? Macam ni pula. Jalan dulu. Cukup ya Allah, aku tak nak kat sini. Besok lain pula. Lama juga abang kau tu. Lama. 5 tahun. 5 tahun tu untuk pulih. Yang betul-betul perjalanan tadi daripada mula masuk sampai benda tu kembali kepada yang sekarang saya nampak, 6 bulan. Okay. Masa tu juga lah saya tergerak hati nak buat umrah apa semua. Masa tu sakit tu abang pergi umrah? Ya. Tengah sakit tu. Kat sana memang betul-betul feel lah. Dia punya memanggil nak pergi umrah tu bro. Dia bukan, dia macam ada suara dalam tau. Suara dalam kita kata, buat umrah. Buat umrah dan faham umrah. Bukan buat sekadar luaran. Bukan buat sekadar kulit kau. Buat dengan dalaman kau. Aku bersama kau. Buat kat situ. Yang bergerak pun aku. Yang berkehendak aku. Yang mendengar aku. Yang melihat aku. Yang berkata-kata aku. Yang hidup itu aku. Kalau tak ada hidup aku dalam diri kau, tak adalah kau. Dia tak izin kita tak boleh buat apa. Tak boleh. Tak bergerak walaupun
Zara. Zara kan. Ha, tu itu benda tu nak faham tu bro. Memang sebelum tu kita pernah baca dan kita pernah tahu baca. Sekarang baca tu faham kat akal kita. Kita rasa betul-betul ni tak. Nak hakul yakin tu. Kan. So itu yang kata orang yang rasa je dia boleh faham. Betul. Ha. Dia boleh tahu. Kan. So itulah antara pengalaman-pengalaman sakit gila lah saya lalui. Dan alhamdulillah Allah pulihkan saya balik. Kan Allah tutup balik semua benda-benda tu. Jadi alhamdulillah lah saya dapatlah hidup normal. Alhamdulillah. Jumpa semua. Boleh. Okeylah, sekarang buat filem. Itulah. Aman sikitlah. Bang, kalau sekarang yang panas pasal boikot artis tu. Pasal Palestin boikot artis. Apa perasaan? Apa pendapat abang? Boikot. Dia orang boikot artis yang kira tak support ni. Saya benda ni saya tengok juga kan, kita kena tengok situasi juga. Katakanlah kan, sebelum-sebelum ni kadang ialah artis-artis ni dapat offer daripada produk-produk yang menyokong sanalah, belah sana. Kan macam artis-artis waktu dia setuju dengan perjanjian, kata aku nak ambil kau jadi duta produk ni, tapi kita tak tahu pun produk ni support sana. Kita tak tahu. Ni kita cakap, "Eh, okey ni. Offer bayar banyak ni. Eh, cantik ni, alhamdulillah. Buat kerja je ni, buat photoshoot sikit, buat iklan. Ah, betul kau masuk apa nama? Buat promotion dan sebagainya apa semua kan. Tu je kita tahu skop kerja kita. Tapi kita tak kaji pun, oh, produk ni support ni, produk ni support ni. Masa tu kita tak terfikir pun. Tak terfikir. Tapi bila berlaku isu ni berlaku, orang mula nak ambil tahu, oh, produk ni support ni, ini support ni. Contohlah kan, kalau macam saya ada satu produk tu support sana, mungkinlah kalau kita betul-betul ada belah kasihan dekat rakyat Palestin ni, mungkin kita akan macam, eh, produk ni support ni, eh, tak boleh lah. Kalau betul-betul lah demi kata kita simpati tu, boleh je kalau kita kata kita batalkan kontrak dan sebagainya lah. Macam orang-orang yang mengajak orang boikot ni pun, kita pun nak kena tengok juga situasi tu. Kita tak tahu artis tu macam mana dia punya deal. Ada yang kalau dia nak cancel apa, dia nak kena bayar banyak pula apa kan. Takut kena saman balik sebab dia dah kontrak. Bukan dia tak nak kan. Itulah benda-benda tu jadi sebesalah kadang-kadang. Kan? Kontrak kau 2 tahun. Baru setahun, kau kata, aku nak stop lah sebab kau support ni. Ni company ni ada hak ni nak saman dia. Saman lah. Jadi macam mana? Dia nak buat macam mana? Dia nak terang kat orang pun tak boleh. Takkan nak cakap pasal produk tu ni ke apa? Dia jadi duta. Jadi duta. Macam mana nak cakap kan? Jadi itulah kadang-kadang yang kita ni yang luar ni, jangan cepat menghukum. Jangan cepat sangat tengok je nak tu sajak orang boikot apa semua ni. So kita boikot pun kena ada ilmu jugalah. So, kita tahu betul-betul kita yang sahih. Oh, kita ni jangan punya hanya sekadar fitnah, belum betul-betul tapi kita dah viralkan kata kan. Itulah, bukan saya ni kan, takutkan orang salah faham pula. Cuma situasi orang itu kita tak tahu. So kita kaji dululah. Okey. Saya sebenarnya tak sabar pak nak tunggu 13 Jun ni cerita ni. Ya. Korang pun semua kena datang tengoklah. 13 Jun. Itulah dia. Astro Force ada juga ke wayang saja bang? Wayang saja. Lepas tu saya tak nak beritahu kat manalah. Kena pergi wayang dulu. Kena pergi wayang dulu. Okey. Sebab nanti kalau saya beritahu ni orang tak nak pergi wayang. Apa. Tapi lambat lagi. Kalau nak main kat tempat lain pun lambat lagi. Rugilah. Lama gila. Jadi baik kita tengok kat wayang lebih baiklah. Tengok. Ustaz Kazim pertama kali berlakon jadi hero tau. Saya risau juga sebenarnya. Ustaz Kazim ni okey tak nak berlakon sebab nak berlakon ni komitmen dia tinggi tau, berat tau. Yalah, kalau ustaz berceramah biasa pacak kamera macam ini satu, cakap habis. Nak buat filem ni, oi. Masanya kita nak tukar shotnya, mana nak masuk asapnya, mana nak main lightingnya apa semua kan. Ustaz dah berlakon baik-baik, lighting tak cantik, kena buat balik. Kan, Ustaz Kazim dah baik dah bagi, asap tak cukup pula, kena buat balik. Benda-benda tu saya takut Ustaz Kazim tak faham masa tu. Tapi Ustaz Kazim pernah berlakon dengan arwah Muhammad Khalid. Oh. Cerita 17 puasa tak silap saya.
Tapi sikit lah cameo dalam 3-4 scene gitu lah. Jadi Ustaz Kazim dah ada pengalaman tu sikit. Jadi bila nak sebagai hero ni, at least dia dah, Ustaz Kazim dah tahulah. Tapi saya tak sangka Ustaz Kazim boleh deliver dengan baik lah. Tengok kat trailer pun kita tengok. Nampak natural lah dia. Macam pelakon betul lah. Nampak lah. Nampak macam dah biasa pelakon. So memang nampak cik nyanyi. Ustaz Kazim nyanyi. Ya, memang Ustaz Kazim nyanyi. Saya boleh spoiler sikit lah. Ustaz Kazim, 3 lagu dalam cerita. Oh, 3? Itu je. Nak dengar lagu apa? Kena tengok. Dia ada feel-feel Siti Piramli. Ada feel Hindustan. Hindustan kan banyak lagu kan? Betul. Siti Piramli pun banyak lagu-lagu. Dia berhenti dengan lagu sikit. Ada feel-feel tu lah. Saya rasa sampai sini aku, kita orang kacau abang dah. Bila? Berapa jam lah? Berapa jam? Kita orang kacau abang. Lama dah. Kesian abang. Itu jam 50? Oh, 50 minit. Nak sejam dah. Abang ada air kata apa-apa bang? Nak cakap dekat penonton ke? Air kata untuk cerita ni lah kot. Kan? Kalau nak air kata untuk saya, tak ada apa lah. Untuk cerita ni. Kita ni, manusia ni, sering diuji dengan 3 ta. Ini ingatnya 3 ta. 1, tahta. 2, harta. 3, wanita. 3 ta ni kena ingat. Tahta ni, pangkat, darjat, nama. So ni, sering diuji. Manusia sering diuji. Disebabkan nakkan pangkat dan darjat ni. So ni, Ustaz Kazim jadi mangsa dalam cerita ni. Sebabkan tahta. Yang kedua, harta. Harta ni wang, ringgit, kekayaan semua. Kan? Dan disebabkan ini jugalah sebenarnya Ustaz Kazim menjadi mangsa dalam cerita ini. Sebabkan harta tu. Yang ketiga, wanita. Wanita ni juga sebenarnya Ustaz Kazim pun menjadi mangsa sebab wanita. Nak tahu, kena tengok. Nak tahu, cerita sepenuhnya, kena tengok Zim ala Kazim. 13 Jun ni. 13 Jun di Pawagam seluruh Malaysia dan Brunei, insyaAllah. InsyaAllah. Bang, terima kasih banyak bang. Sama-sama. Cut.